untuk seri 4 kejuaraan nasional balap motor di sirkuit Bukit Besar Tasikmalaya ini saya melihat cukup baik dan persaingan sangat ketat sekali. Ya itu mungkin dikarenakan sirkuit di sini dengan tipe yang cukup panjang-panjang dan ada belokan-belokan rolling speed, dicampur juga ada belokan yang agak kecil juga, sehingga memang di sini skill sangat diperlukan sehingga para pembalap persaingannya akan terlihat. Jadi tadi ada kita lihat ada beberapa grup ya. Jadi di situ terlihat bahwa skill pembalap itu ada di level mana mereka. Untuk animo sendiri saya melihat animo pembalap maupun penonton di sini sangat luar biasa. Dari penonton sih kita tidak bisa sebutkan ya, karena kita melihat hampir seluruh sisi sirkuit penuh dengan penonton, dan itu merupakan antusias dari pembalap penonton daerah ya. Untuk pembalap sendiri saya lihat cukup antusias karena untuk kejuaraan nasional balap motornya sendiri pembalapnya memang sudah jelas ya, karena ini adalah pembalap-pembalap top Indonesia yang memang terpilih untuk ikut kejuaraan balap motor ini. Tetapi untuk kelas supportingnya kita melihat juga banyak pembalap-pembalap muda, terutama di kelas MP5 dan MP6 itu kita melihat pembalap-pembalap usia-usia ada yang 10 tahun, 9 tahun dan 12 tahun, itu sangat potensial sekali, dan kita berharap dari mereka, kita juga harus bimbing mereka semua sehingga prestasi mereka bisa mencapai internasional. Untuk MP5, MP6 itu salah satu program kita untuk mengangkat potensi-potensi pembalap-pembalap muda di daerahnya. Jadi kita berharap ini bisa berjalan terus di semua daerah yang merata di Indonesia, karena sekarang ini MP5, MP6 hanya berjalan di Pulau Jawa, di daerah lain belum banyak. Untuk itu mungkin dengan adanya balapan di sini kita ekspor sama-sama sehingga mereka semua bisa melihat bahwa sebetulnya dari usia muda ini kita harus bibit-bibit pembalap ini kita angkat supaya pada saat usia muda nanti di bawah 20 mereka sudah bisa berprestasi di internasional.